Akhir minggu ini kota-kota besar di Jepang diperkirakan akan dihantam taifun dimulai dari selatan seperti Hiroshima, lalu masuk ke Osaka pada Sabtu 18 September 2021 besok. Sementara Minggu 19 September 2021 angin taifun masuk ke Nagoya dan Tokyo, Yokohama pada Senin 20 September 2021. Taifun nomor 14 diperkirakan akan mendarat di Jepang Barat pada Jumat sore ini, dan jika itu terjadi akan menjadi topan pendaratan ketiga tahun ini. Hingga Sabtu 18 September 2021, cuaca badai akan berlanjut terutama di Jepang Barat dan akan ada hujan lebat di berbagai wilayah dari Jepang Barat hingga Jepang Utara. Waspada terhadap bencana sedimen dan waspada terhadap genangan di dataran rendah dan banjir meluapnya sungai, ungkap sumber tribunnews.com dari Badan Meteorologi Jepang Jumat 17 September 2021. Topan nomor 14 terletak sekitar 180 km sebelah barat kota Goto, Prefektur Nagasaki pada pukul 07.00 hari Jumat ini, dan diperkirakan bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Area yang luas di sisi barat Kyushu berada di wilayah angin kencang akibat topan. Setelah ini, topan nomor 14 diperkirakan akan secara bertahap mengubah arahnya dari timur dan mendarat di Jepang Barat pada Jumat sore. Tahun ini, taifun nomor 8 telah mendarat di Tohoku pada bulan Juli, dan taifun nomor 9 telah mendarat di Kyushu pada bulan Agustus. Kali ini, taifun nomor 14 yang ketiga kali langsung menghantam daratan Jepang. Setelah mendarat, taifun nomor 14 akan melanjutkan ke timur Jepang pada hari Sabtu 18 September, mengambil sifat dari siklon ekstratropis. Waspadalah terhadap badai gelombang tinggi dan gelombang badai, terutama di Jepang bagian barat. Hal-hal yang harus diwaspadai dalam topan ini adalah gelombang badai dan gelombang tinggi, terutama di Jepang bagian barat. Di Jepang bagian barat, di mana topan mendarat Jumat 17 September dan Sabtu 18 September, tidak hanya akan hujan, tetapi juga angin kencang dan badai. Di Jepang timur, angin yang sangat kencang kemungkinan akan tertiup pada hari Sabtu tanggal 18 September. Kecepatan angin sesaat maksimum diperkirakan pada tanggal 18 September adalah 35 meter di wilayah Kyushu Utara, wilayah Chogoku, wilayah Shikoku, dan wilayah Kinki, dan 30 meter di wilayah Kyushu Selatan, wilayah Tokai, wilayah Kanto Shikoshin, dan wilayah Tohoku. Juga di Jepang bagian barat dan timur, laut akan membengkak dan akan menjadi gelombang besar. Tinggi gelombang diprediksi pada tanggal 18 September adalah 6 meter di Kyushu Utara dan Kyushu Selatan, dan 5 meter di wilayah Shikoku, Kinki, Tokai, dan Kanto Konshin. Waspadalah terhadap badai dan gelombang tinggi badai yang meningkat, pesan Badan Meteorologi Jepang. Selain itu, di Jepang bagian barat ada resiko gelombang badai karena waktu air pasang dan waktu datangnya topan tumpang tindih. Waspadalah terhadap gelombang badai dari sore hari tanggal 17 September hingga awal tanggal 18 September. Hujan deras bahkan di tempat-tempat yang biasanya curah hujannya sedikit. Hati-hati terhadap bencana yang berhubungan dengan sedimen. Selain itu, taifun nomor 14 tidak hanya akan mendarat, tetapi bagian depan akan stagnan di sisi timur topan, sehingga akan turun hujan bahkan sebelum topan itu sendiri mendekat. Di Jepang bagian barat, terutama pada hari Jumat tanggal 17 September, dan di Jepang timur, terutama pada hari Sabtu tanggal 18 September, kemungkinan akan terjadi hujan lebat karena hujan yang sangat deras disertai dengan petir. Secara khusus saat ini, penting untuk menyadari bahwa ada risiko hujan lebat bahkan di tempat-tempat dengan sedikit hujan sebelumnya. Curah hujan yang diharapkan selama 24 jam hingga pukul 6 tanggal 18 September adalah 300 mm di wilayah Shikoku, 250 mm di wilayah Kyushu Utara atau wilayah Tokai, 200 mm di wilayah Chogoku, wilayah Kinki, 150 mm di wilayah Kyushu Selatan dan Kanto Koshin. Ini adalah 120 mm di wilayah Hokuriku dan 100 mm di wilayah Tokai. Curah hujan akan berlanjut pada Sabtu 18 September, terutama di Jepang Timur, sehingga jumlah curah hujan akan meningkat lebih lanjut. Curah hujan selama 24 jam hingga pukul 6 pada tanggal 19 September adalah 200 hingga 300 mm di wilayah Tokai, 100 hingga 200 mm di wilayah Kanto Koshin, 100 hingga 150 mm di wilayah Kinki dan Tohoku, dan 50 di wilayah Hokuriku, wilayah ini adalah 100 mm. Kewaspadaan terhadap bencana yang berkaitan dengan sedimen dan kesiagaan terhadap genangan di dataran rendah dan banjir atau banjir sungai perlu diwaspadai. Juga diperiksa informasi cuaca terbaru dengan radar awan hujan.